Pak. Ramai banget ya. Iya, tadi kita belum ngucapin salam dulu, Pak. Iya, silakan. Iya, belum diucapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada puasa kali ya. Lemes, suaranya lemes. Kecil banget, Pak. Ulang, ah. Assalamualaikum. Aci digero-geroin biar kencang. Iya. Pada puasa kan, Mpo, Ibu? Puasa. Alhamdulillah. Iya, ini orang rapi-rapi banget ya. Iya, kira-kira pada ngerti apa kagak ini lagu gampang? Ngerti? Kalau ngerti ngibing apa mari? Emang apa? Malu? Malu. Eh, saya aja gak malu, Bu. Mpo mah malu-maluin. Masih malu-maluin ya, iya. Kali ini masih ya, Pak, kita lanjut lagi. Udah? Oh gitu, satu lagu dulu katanya, Pak. Kita suruh ke kandang dulu. Iya, masuk kandang dulu kita. Masuk gerobong. Udah kayak makan. Iya, iya, Pak. Thank you.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Penikmat seni dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Penikmat seni dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat datang di Galeri Indonesia Kaya. Ruang publik seni dan budaya Indonesia berbasis teknologi digital yang dapat digunakan secara gratis untuk pengunjung dan penyelenggara acara. Untuk kenyamanan bersama, mari kita ikuti peraturan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Boleh sama-sama semuanya tepuk tangan untuk seluruh penikmat seni yang sudah hadir di sini, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya di Galeri Indonesia Kaya. Dalam rangka hari ini kita ada pertunjukan We Love Ponori, pertunjukan oleh Teater Abang None Jakarta bersama dengan Sinar Nore. Boleh sekali lagi tepuk tangan biar lebih semangat lagi. Nah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta, Galeri Indonesia Kaya bulan ini temanya kebetulan berhubungan dengan ulang tahun Jakarta dan juga hari anak. Dan khusus untuk hari ini, karena sudah hamin satu menjelang ulang tahun Jakarta, kita menampilkan Teater Abang None Jakarta bersama dengan Sinar Norai dalam rangka juga mengenang sang legenda budaya Betawi, yaitu Mpok Nori. Semuanya love Mpok Nori sesuai dengan judulnya? Mungkin boleh menunjukkan rasa sayangnya, kita bareng-bareng ngomong. Nanti saya hitung sampai tiga, bareng-bareng sampai ngomong We Love Ponori, boleh ya? Latihan semangat sambil ngabuburit, nahan-nahan puasanya, masih 3 jam lagi baru buka ya. Gak apa-apa dibuang-buang sedikit suaranya ya. Saya hitung sampai tiga, nanti ngomong sama-sama We Love Ponori, oke? Oke, 1, 2, 3. We Love Ponori. Mantap sekali. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi.
Nah, dari Galeri Indonesia Kaya juga ingin sedikit menginformasikan bahwa untuk jam operasional Galeri Indonesia Kaya selama bulan Ramadan ini berubah. Kita akan buka akan tutup lebih awal, yaitu jam 20.00 atau jam 8 malam. Buka seperti biasa jam 10, tutupnya jam 8 malam. Nanti akan berlangsung sampai dengan bulan Juli. Nanti bulan Juli akan ada informasi lagi kapan kita akan buka dan tutup di saat Lebaran. Oke? Untuk tahu update-nya, jam operasionalnya, event dan segala macam, jangan lupa untuk terus kunjungin situs kita di www.indonesiakaya.com, Twitter juga @indonesiakaya, dan juga di Instagram @indonesia_kaya. Jangan lupa di follow. Ada yang udah follow? Yang belum follow, boleh silakan pintu keluarnya di sebelah kanan. Oh enggak. Yang belum follow, langsung keluarin gadgetnya untuk langsung klik follow di Instagram, di Twitter, ataupun juga langsung sering-sering buka situsnya, karena kita sudah punya apps-nya juga Galeri Indonesia Kaya. Ditunggu ya, nanti bisa di-download di App Store dan juga di Google Play Store. Tunggu update-annya kita di sosial media, oke? Sudah, saya akan segera pamit undur diri karena gak sabaran semuanya udah pada pengen nonton pertunjukan siang hari ini. Boleh kita ulang sekali lagi, nanti teriakannya lebih semangat, We Love Ponori. Setelah itu kita akan langsung sama-sama menyaksikan penampilan dari Teater Abang None Jakarta dan juga Sinar Norai, oke? Saya satu lagi sampai tiga, kita sama-sama teriak lagi We Love Ponori ya. Oke, satu, dua, tiga. We Love Ponori. Inilah Teater Abang None bersama Sinar Norai dalam We Love Ponori. Selamat menyaksikan. Thank you.
mudah-mudahan kedengeran ya. Alhamdulillah ada suaranya. Oke. Nyak Babe, Encang Encing, Bang Non, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya? Masih puasa? Alhamdulillah, moga-moga pahalanya yang menghibur sama yang nonton juga sama ya. Amin. Baik, saya mau di Kusnaidi atau mau panggil khusus buat yang sekarang aja yang datang sore hari ini. Khusus aja nih, boleh manggil saya Pok Mot. Yang lain gak boleh, cuma yang datang sore ini doang gitu ya. Padahal boleh sih. Saya mewakilkan Teater Abang None mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran semuanya pada sore hari ini dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta, dalam rangka juga mengenang seorang tokoh Betawi yang mungkin kita semua juga sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum tahu bahwa beliau lahir itu tanggal lahirnya aja belum tahu kapan loh. Kira-kira katanya 10 Agustus 1931. Itu kira-kira katanya. Ditulis di KTP-nya sih gitu, tapi enggak tahu beneran tanggal segitu apa enggak. Kemudian dia adalah dari anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan dari 5 bersaudara itu hanya beliau dan kakaknya, Babe Haji Nasir. Tahu Babe Haji Nasir? Wah, alhamdulillah tahu juga ya. Babe Haji Nasir itu, tahu gak ternyata dia suaminya yang jadi ibunya Zainab. Gitu, gak penting ya informasinya, penting kan ya pokoknya ada deh Babe Haji Nasir ya. Nah itu kakaknya yang ini nih gitu. Dan ini cuma berdua yang akhirnya menetapkan diri untuk mengembangkan seni budaya Betawi. Yang rela dari tahun 70-an ya, ngamen dari Pasar Manggarai, Pasar Jatinegara, dipikul ini apa, gongnya dipikul bener ya? Dipikul, digendong, tahu dipikul kan kayak tukang sate. Jalan kaki, belum ada Transjakarta. Ngamen dari satu pasar ke pasar. Nggak tahu, main itu dari pagi berangkat, main malam, sampai selesai azan subuh baru bisa pulang lagi ke rumah. Itu sehari-hari yang mereka lakukan. Selama bertahun-tahun yang sudah dijalankan si tokoh Betawi yang kita cintai ini, sudah begitu banyak penghargaan yang diterima. Penghargaan dari Bapak Harmoko yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia. Mendapat penghargaan dari Bung Yos yang saat itu menjadi Gubernur Jakarta. Kemudian penghargaan sebagai pemeran wanita teater terbaik dari IKJ. Dan masih banyak lagi. Belum lagi beliau masuk untuk film layar lebar dengan berbagai film layar lebar yang saya tanya aja sampai gak hafal satu-satu apa aja. Ini juga harusnya mungkin didata dari sekarang. Begitu banyak usahanya, begitu banyak karyanya. Dan saya tanya, kenapa sih kok beliau maunya tetap aja di situ gitu sebagai tokoh Betawi, mengembangkan budaya Betawi, kenapa dia tetap di situ? Kenapa dia gak mau menjadi artis atau apa gitu yang lain? Terus kata anaknya, Mak mah operasi hidung aja gak mau. Ntar hilang katanya, cirinya saya hilang katanya. Biar aja kayak gitu katanya. Katanya emang begitu. Jadi dia sudah menetapkan dirinya bahwa dia memang seperti itu dan ingin seperti itu terus-terusan. Ada quote yang membuat saya dan juga Abang None yang tergabung dalam Teater Abang None, dan saya harap juga semua yang datang pada sore hari ini di akhir acara nanti akan menggugah hati kita betapa tokoh Betawi ini perlu dan patut kita hargai dengan membuat sebuah perhelatan kecil yang sederhana ini, namun semoga ini menjadi satu yang berbekas dalam hati kita. Kemudian di tahun 2000-an setelah akhirnya bermain di layar lebar, di layar kaca, bermain dalam situasi sitkom, drama komedi dan sebagainya, di sebelum tahun 2000-an memenuhi permintaan nanggep atau main Gambang Kromong, yang akhirnya terbentuklah Gambang Kromong Sinar Norai. Nah, Gambang Kromong Sinar Norai ini gak cuman Gambang Kromongnya aja. Ayo, ada yang ini kan Abang None, ada kesenian Betawi apa aja? Tanjidor, apa lagi? Nenok. Ah, Teguh mulu yang jawab. Lipat, yang main lipat gandes nggak ngomong. Ada topeng, ada lenong, ada sanggar tarinya, semua tergabung dalam Sinar Norai. Ini adalah dari seluruh anak, cucu, keponakan, sepupu, om, tante yang tergabung dalam Sinar Norai. Boleh kita tepuk tangan dulu.
beliau yang menjadi motor penggeraknya, beliau yang menjadi pendorongnya, menjadi ujung tombaknya sebagai pemimpinnya, seorang perempuan yang akhirnya tanggal 3 Maret lalu di usianya yang hampir 85 tahun menutup usianya setelah sakit infeksi saluran pernafasan yang mungkin dikarenakan begitu usahanya di usia yang renta harus bermain lenong hingga azan subuh dengan angin malam tersebut. Jadi inilah saatnya untuk kita bersama-sama mengenang betapa karya mereka, karya beliau begitu membekas di hati kita. Dan kita akan mempersilahkan kepada saudara-saudaranya, anak cucunya, cicitnya untuk bisa berkarya bersama kita dan berharap sinar Norai ini akan terus bersinar. Tepuk tangan dulu untuk sinar Norai. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya langsung mengundang aja cucu dan cicitnya. Sini bergabung mana cucu-cicitnya? Yang cantik-cantik. Ini cucu dan cicitnya, jauh-jauh amat Neng, saya kagak gigit. Ini apa sih ini Marina? Gitu, biar kita kalau dipoto kan saya ngikut. Masa situ doang foto, ya. Kali-kali dipoto udah lama, yuk cekrek dulu, 1, 2, 3. Ini cucu, apa cicit? Cicit, ini cicit juga. Curutnya sana tuh. Kenapa situ berasa? Santai aja kalau kagak berasa. Iya maaf. Gitu. Ini cicit juga, ini? Semua ini cucu nih. Oh, gitu. Yang ngajar siapa? Poinda. Poinda anak apa siapa tuh? Cucu. Cucu juga. Iya deh kalau gitu. Udah siap nari sekarang? Siap? Kita beri tepuk tangan dulu untuk cucu dan cicit tadi penari. Ini dia Sinar Norai.
Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Coy, kenapa bro? Aduh, aus banget coy. Ya iyalah kan puasa. Kayak setahun kagak minum. Lebay lu ah, namanya puasa mah gak usah dimales-malesin. Lah, yang ini kenapa nih? Kayak buset dah. Bangun lu, lebay banget lu. Weh. Ah jangan lebay dong, kayak ayam sayur gini. Bangun dong bangun, semangat. Bulan puasa harus semangat nih kita. Bro, mending sambil nunggu buka, kita jalan-jalan aja yuk. Mau kemana sih? Cari yang seger-seger. Mau enggak? Lo apa? Lupa. Kita kan ada janji no sama cewek-cewek. Janji ngapain? Lo tahu nih, cewek-cewek mulutnya udah kayak buset. Buset. Kenapa? Kan puasa, mulut pasti begini, enggak begini. Ya, makanya. Apa? Ya, itu bahaya. Ya udah yuk, kita samperin cewek-cewek daripada mulutnya begini kan? Ya udah yuk. Cabut tuh. Kita harus cari info sebanyak-banyaknya biar nilai tugas kelompok kita itu sempurna. Of course, pokoknya nilai gue harus paling bagus and it's a must. Pokoknya Nin, gak ada tuh ya di kamus gue nilai gue tuh jelek. Gak ada, kalau nilai gue jelek, aduh horrible banget ya nilai gue kayak gitu, gak mau. Jangan-jangan, masih ada mana? Ya ampun ya anak. Buruan deh jalannya, yuk. Oke, back to the topic. Pokoknya bener banget, nilai kita harus sempurna. Biar gue bisa dapet beasiswa S2 ke luar negeri. Wow, amazing! By the way, Mami juga akan ngasih gue reward kalau GPA gue this semester cum laude lagi. Wow, lo bukannya kemarin baru pulang dari San Francisco ya? Dan bukannya semester lalu lo baru keliling Europe? Absolutely! Dan lebaran lalu lo pulang dari Maldives? Wanna be on top. Dan minggu lalu lo baru pulang dari umroh kan? Alhamdulillah. Terus lo mau minta kemana lagi sih? Keliling Jakarta. What? Tapi tetap nih Jakartanya pakai sports car warna kuning, pintu dua. Oh my god! Banget, gue turut senang. Oke, kita harus make sure semuanya udah ya. Pertanyaan udah kan, Rin? Dan by Karina, ayo dia. Oke. OMG, Seda, kagak lihat gue pakai heels apa. Aduh sayang, kamu tuh kenapa sih? Baru diputusin. Apa karena bulan puasa jadinya lemas? Terserah lo deh ya. Yang penting nanti gambar-gambar kita harus bagus. Aduh ini cowok-cowok pada kemana sih? Udah jam segini padahal. Aduh, cowok tuh emang kebiasaan banget ya, Anin. Janji jam 1, datang jam 2. Janji jam 5, datang jam 6. Janji dikawinin hari ini, dikawinin tahun depan. Oh my god. Udah deh, daripada sedih. Lain kita foto aja deh. Apaan sih? Aduh, apaan sih nih? Nggak usah pegang-pegang kaki gue gitu, kenapa sih? Gue tau kaki gue bagus. Kak Auska! Oh my god, lo pada ya bener-bener. Aduh, tau gak sih, kita tuh nungguin tau gak, dari jam 1, jam 2, sampai 10 jam ke depan, kalian baru datang, di mana sih otaknya? Santai kak, santai, bulan puasa gak sih?
Heh, santai gimana? Ini tuh tugas penting banget, tau gak? Ini tuh bawa mulut surga, tau gak sih? And you know guys, gue gak mau ya nilai gue yang udah cemerlang cum laude itu jelek gara-gara lo pada kagak kerja. Emang ada tugas apa sih, Kak? Ya ampun. Halo! MJLRO! Gak perlu gak tahu tugas apa. Anu, Anin, pusing pala karin, Anin. Udah. Guys, emang pada lupa ya? Kalau kita tuh ada tugas metode penelitian sosiologi. Jadi dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita kan harus bikin profil tentang pahlawan budaya. Dan semalam kan kita udah deal semua, kita udah ngobrol di grup LINE, WhatsApp, BBM, Facebook semuanya. Kalau kita mau ngangkat tema almarhumah Pok Nori. Udah kagak ada, ngapain dibohongin? Otak lo tuh pasti buat dikasih sendok apa ya sama orang tua lo? Aduh, kan kita mau ketemu sama anak sama cucu-cucunya almarhumah Pok Nori. Emang jam berapa sih, Kak, wawancaranya? Panas nih tuh, nyengat banget nih. Lampu matahari nih. Aduh, udah deh ya. Udah deh ya, daripada banyak cincong, mendingan kita langsung ke Galeri Indonesia Kaya. Tahu kagak? Enggak, di mana tuh? Soalnya nanti di sana ada grup buatannya. Almarhumah Pok Nori lagi latihan untuk ulang tahun Jakarta. Udah deh langsung aja deh jalan yuk, lama. Udah hati-hati kan. Naik apaan nih? Udah jadi kayak orang susah, kita naik Trans Jakarta. Nah, yuk. Oh iya. Ragi bukan sembarang lagi. Iya. Takano? Raginya taruh di pinggir kado. Ragi taruh di pinggir langgar. Takano? Gigi bukan sembarang gigi. Giginya? Boleh nemu di pinggir langgar. Eh, kita sebagai orang Betawi, gua udah buka pacebok barusan. Buset, pacebok. Malu-maluin lu!
Malu nama siapa? Coba bacanya apa? Pak Cebok? Bukannya Pak Cebok. Terus gue buka lagi di kutub. Ini anak-anak mahasiswa ntar mau datang kemari. Mendingan di sweater. Itu nyang www.co.id hasilnya ceplos gitu. Ceplos. Diam-diam gue mau duduk. Kagak mau diam. Orang mau mikir nih ulang tahun Jakarta. Kita lah, sebagai warga negara Jakarta ngucapin salam dulu. Kan gue mau ngomong gitu loh, aja ngeroces kayak petasan cabai rawit. Lu ngeliat batu gue tuh, Badar Kalimaya. Wih. Lu ngerti Badar Kalimaya? Apaan tuh? Pemodal gak kaya-kaya. Kaya mah bukan dari batu. Lu lihat ada bidadari lagi mandi tuh. Gila kah? Tuh, ada gak? Boong. Ada gak? Enggak. Ya udahan nanti mandi jadi ya. Belagu lu timbang punya cincin gituan. Tuh, gua punya duri bulan. Sama itu nih, ruby. Ruby apa itu? 200 juta gua gak jual. Bego! Jual! Jual buat modal sangat tari kita. Jual ya. Jual. Astem, ada Tom Mingse. Artinya? Tonggar mirip dikit. 200 juta blak nih. Jual. Pipi rubi. Jual. Kagak gua gak jual. Bego jual. Tangan-tangannya dibeli. Kasih aja. Kasih. Bilang punya duit 200 juta, tangan gua tinggal sepotong. Mohon maaf, emang keturunan Haji Nori matanya belok-belok. Belok juga kagak tonggar. Siapa tonggar? Lu gigi lu jelok. Ini mah gingsul. Buset. Gingsul. Kenapa? Gingsul batu. Orang no mau di gingsul satu cantik. Gingsul dua manis. Gue 8. Oh, pasti cantik. Pokoknya kalau 8 udah pasti dah. Gingsul satu cantik. Cantik. Dua manis. Manis. Kalau 8 cakep. Ontot. Apaan tak mingkem kayak kiong diumbek. Biar kayak gini kemarin waktu Topeng main 2-2 malam. Kebetulan Sangkar Sinorai bukan lenong aja, ada Topeng Etanjidor main 2-2 malam. Lu yang gue tidur di samping kamar lu, ya bibir gue basah-basah, kelimis-kelimis, lu isep. Lu malu-maluin lu, eh? Amit-amit lu, bang. Bang, apaan? Orang pagi-pagi gue tidur aja pules banget lah. Bibir gue asin-asin lagi jilat gigi gue. Ini kan banyak orang-orang pinter bilang katanya beneran aja. Nah itu? Kan kemarin gua gak pulang main 2-2 malam. Nginep dia di panggung. Nginep gua di panggung. Gua saksinya. Anak kagak pada pulang, anak musik siang nyanyi. Lu? Gua saksinya gua. Yang ngisep bibir gua siapa? Kayaknya tikus dah. Berarti dia nyamperin emaknya kali ya? Belagu lu tibang punya gigi begitu aja tidur di dalam rumah pakai kipas angin kata lu gerah. Kan lu kan AC lu mati, gue tidur di bawah nangka adem. Iya, gue kata tuh ayam lagi macokin apa lagi, cak cik cak. Ada musuhnya kali. Entah gue liat gigi lu lagi dipatokin ayam. G-I-G-I 4 huruf. Apa artinya? G, gara-gara gigi wanita banyak tergila-gila. I. Indah mempesona beli dipandang seorang wanita. G. Garotan luar biasa. I. Infeksi lu kalau gue garot. Boleh jadi infeksi, bini lu aja berapa kali ke rumah sakit. Asal baru mau nyium, mindik nyium, ngapain. Lu baru mau nyampe ke pipinya gitu, bini lu gak melengos. Dapat 8 jahitan. Pantas aja sih, Ma. Lu ngomongnya gitu lah. Pantas aja, gua kalau udah kasih mau di pipinya ditutupin aja. Ciri-ciri orang Betawi yang monyong. Lu makan jurut ya? Kagak, gua makan pake ayam. Bau ya? Iya bener, bau menurut gua. Iya benar bau. Halo. Ada yang hamil nggak? Coba kalau hamil amit-amit ya bang bayi. Lo jangan ngomong-ngomong hamil. Ini suka ada yang hamil. Sekarang gue tanya orang hamil yang
Yang gede apanya? Ya perutnya. Badut diancur, perut gede gak gede? Gak mau hamil? Bajunya. Ah baju? Mak gue pakai baju gede gak hamil? Apanya yang gede? Tanah dalamnya. Kok bisa tanah dalamnya? Kadang gue cobain, tanah longgar gede banget. Gak boleh ngomongin orang hamil. Emang apa? Orang hamil isinya apa? Ya orok. Kan. Bayi. Anak-anak. Apaan isinya? Bulan. Bego! Bego? Mau seorang hamil isinya bulan. Maudie hamil. Maudie udah berapa bulan? Hamil. 7 bulan. Coba kalau anak. Maudie udah berapa anak? Hamil. 7 anak. Banyak amat anaknya. Lu blogu minta bakar. Kita dulu. Sebagai warga Betawi harus mengakui namanya seni budaya Betawi. Iya, walaupun Mak Haji udah enggak ada, orangnya boleh mati tapi seninya tetap jalan terus, tetap hidup. Kira-kira ini gua kan mau buka pendaftaran abang none nih iya. Di sini. Nah, ntar banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang kemari. Iya, lu ngambil makan yang enak-enak dikit. Makanan Betawi. Puasa. Buat ntar buka. Gua ngambil di anu kantin-kantin. Nah, lu cari daging 5 kilo. Daging 5 kilo. Ayam 10 kilo. Terus? Apel 12 kilo. Jeruk 70 kilo. Berasnya? Beras sekarung. Ya. Gua kasih duit 100 ribu lu. Lebih bego kali kan? Daging udah mau lebaran mahal, cablak! Siapa? Lang daging gua siapa? Siapa yang cablak? Apa? Emang nama lu siapa? Belum tahu kan? Belum. Gua aja lupa nama gua. Ya boleh jadi lupa, lo barang bukan diberanakin dan dilepein. Dan begitu, ini ntar banyak tamu di sini. Anak-anak mahasiswa mau datang mau bikin penelitian. Iya. Mau riset, lo ngerti gak riset? Mana mancrot. Riset, lo ngerti gak? Riset bukan itu yang isinya. Pokoknya gue hari ini gue mau daftar abang, none. Ya. Apa? Ini kesempatan gue. Jangan. Malu. Malu apa? Malu apa? Kita... sekolahnya di mana? Kita orang Betawi. Harus dong munculkan seni budaya Betawi, orang Betawi. Jangan kalah sama orang yang lain. Jangan. Gak bisa. Pokoknya gua orang Betawi. Gua juga bisa main. Ini orang apa sih? Lu ngapain lu? Lu kemana lu? Mau ngikut. Gua ini mau ikut daftar abang none. Abang none? Lah iya, coba nih ada layarnya kan? Ini lu ada loh, pasangannya ya? Ada pasangan, ini temen gua, Lady Gaga. Kalau ngomong belakangan, lu siapa tuh? Pak, nanya dulu, nanya lu siapa? Lu siapa lu? Jenap. Woi! Bilangan ganjil bukan bilangan genap. Genap yang ambil Bang Bean. Ini sih bukan jenap, mantan cabe-cabean. Bang. Mohon maaf, mixnya beda. Wireless. Bisa cabe amat ya? Wireless. Wireless. Pukulan gambar. Mau pada kemana? Kemana? Pulang aja. Weh, mpo cakar. Buset, garuk. Cakar. Lu jangan tawa, lu laler termasuk semua nih. Kenal ya? Kemana aja? Gua harus kelihatan. Lu kenal? Ada. Ilahi lo. Kenal. Ini siapa dia? Gua kira kenal sama gua. Siapa? Aduh. Mana? Nih, saya enggak. Lu kemana sih? Lu kemana? Ini lu pada kenal apa dia? Masa Allah. Yang di mana? Kayak lu mana? Lu mau mana? Budi. Kenapa lu? Lu giliran yang bening aja tahu, giliran gua yang buta kagak mau. Tapi gua enggak mau sama dia. Mau yang mana? Icica. Saudara. Kenapa? Serampang Srimping. Tem
jambu cari yang matang. Nah, yeah. Siapa di samping? Tetamu baru datang. Lawan. Kalau metik jamu udah biar matang, iya. Adanya di rumahnya Bang Bule. Ha. Kalau emang tamu baru datang, silakan Bang masuk duduk dalam balai. Wah, itu gitu. Kalau tadi apa? Dalam apa? Pun Bule. Duduk di balai. Duduk di balai. Dalam duduk di balai. Ya. Kalau memang ambil duduk di pale, ya. Iya. Terus duduk di balai. Ada leluwe saya guarin. Terus kalau saya suruh duduk di balai, kuenya ya. Dong keluarin. Ya. Itu ada lagunya. Ya. Ada lagunya. Lagunya apa? Lagu Rita Sugiarto dangdut. Yang apa gimana? Yang begini Bang Andi. Mana? Kalau hanya makanan di meja, di sini kagak ada itu. Puasa blak. Dia makanya puasa. Eh, Bang. Eh, yang maaf non yang muda, yang cakep, yang berpendidikan. Saya orang Betawi. Jangan ngaku-ngaku Betawi lu, dandanan lu aja juga kayak apa? Saya udah memenuhi syarat buat jadi abnon tuh. Di bawah. Penting bisa silat. Di bawah. Nanti kalau Abang bisa silat, orang Betawi, jangan ngaku anak Betawi kalau enggak bisa main pukul. Punya berapa mainan ya? Ayo. Oh lu bisa main pukul? Enggak Abang, saya lihat, ayo ini apa? Wah iya jangan tanya, ya, orang Betawi. Pasang kebo-kebo. Kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Ah Yayang. Kalau kuda-kuda kakinya berapa? Kalau kebo? Tuh sama aja, mending 4 kakinya. Lu main tebakan Bang? Lu punya mainan berapa biji? Berapa biji mainan? Wah mainan mah enggak, saya enggak nyombong mainan. Pertama kokek-kokekan. Silat. Terus mobil-mobilan. Silat. Terus gigi-gigian. Woi. Silat maksudnya beksi pengasinan. Beksi. Oh, silat. Ya. Iya dong. Ini mana nih? Op. Mana nih? Ini apa? Hah? Apa? Ini pengasinan. Beksi. Beksi. Ya, beksi ini. Pendek. Pengasinan ini pasti. Beksi. Saya minta pengasinan. Pengasinan? Iya. Bilang lo pengasinan. Pengasinan. Beksi. Beksi. Pengasinan. Kasih minta beksi. Beksi. Iya. Bilang apa kalau beksi? Oh iya beksi. Oh, dari tadi bilang beksi. Oh, nah, kali ini baru nih pengasinan. Lu matiin gua. Yang ini udah kita coba. Hah? Kong. Lu marah dong. Masa lu dipanggil ngkong? Eh, jangan sembarangan ya. Ini kalau pasangan... Bilang, Nona Jakarta, jendelanya lebar banget. Ini, tau gak? Ini kalau misalnya pacaran dia bibirnya kan udah lebar tuh, giginya udah kagak ada. Iya. Jadi kalau kita isep berbunyi. Bunyinya? Lu kayak makan bekicot. Lu jangan salah. Emang gua ayam. Bar, lu jangan menghina dia dong. Iya. Nih jebolan UI. UI. Di lantai 3 udah di UI nih. Universitas Indonesia. Nah, udah di lantai 3. Lantai 3. Kuliah. Ngecor. Ini di depan mahasiswa ngagul sedikit, gua agulin lu kengecor. Iya kan, di apa? Di ono. Di mana? Di lantai 5. Nih. Di UI di lantai 5. Di UI lantai 5. Kuliah dagang kilo. Hei, sini. Wah, sini, Wak. Ya. Lu mulai lu, gua ada namanya bego. Tadi gua baru turun dari motor. Siapa nama lu, Cek? Turun dari motor, anak muda 4 kaget ngeliat gua. Nggak sombong gua. Man, nama kamu siapa? Kata anak muda kaget. Ya ampun, ini kita wiri ke sini. Kenapa? Kenapa? Ini maksudnya apa datang dangdanan kayak gini? Lah, ini sanggar Sinora ya? Nggak sembarangan nerima orang untuk masuk di acara ini. Lah. Ini begini, Bang. Ya. Katanya abang kan membuka untuk pemilihan abnon. Nah! Pendaftaran maksudnya? Nah. Buka pendaftaran. Saya ini mau pada daftar. Ini abang suami istri? Hah? Ini saya temen. Belum baru percobaan. Ini percobaan.
Jadi jadi begigi bang. Begini, begini. Eh, kamu kalau ngomong hati-hati dong. Soalnya aku lagi diperhatiin. Kalau gua daftar abnon, gua ada temennya, ada layannya. Lah kalau lu siapa? Lu udah pada ketuaan, gak jangan ngaku-ngaku sembarangan. Eh, lu jangan ngecilin gua. Lu siapa yang sama pasangan lu gak? Gua juga ada. Siapa? Nih, Mpo Lemot. Kok Lemot sih? Jangan bisik, ada tamu, tamu. Ayo, lu keluar air, keluar air. Udah, cuci kaki, cuci kaki gitu. Lah, gak kayak anak ayam. Waalaikumsalam, lah, besan. Ya lo, lo betul gila kali ya, salong-salong aja. Ini buset, kejedot batu cincin dah, iya. Kejot gak? Dikit aja salamannya. Puasa. Ya lo, kayaknya kamu suka main pedas-pedas asik. Ya? Asik. Kok tau, kok tau? Aduh, kok tau? Giginya, cabenya tuh. ya. Wah, bener-bener lu ya? Bener-bener. Iya. Tante. Ya. Mau nanya-nanya nih, Tante. Mau nanya? Nih, nanya sih nanya dulu, dia mau aja berkosa. Nih lelaki nih lenje juga nih. Beb, kamu kemana aja sih? Iya, Mpok. Kita itu kita lagi mau wawancara Sinar Nora ini. Oh, iya lah, panjangan. Panjang. Kita mau bikin profil tentang almarhum Bapak Nori. Gi. Siapa sih? Gi. Ada temennya nyusul. Karin, ayo. Oke, guys. Tante, jadi gini. Nih, teman-teman nanya nih. Iya. Yeah. Kan dari kemarin katanya lu udah pacebok kan. Mau nanya tentang Ponoli. Noli. Ponori. Maafin ya, Po. Mau nanya siapa? Agak sumbing. Berarti lu nyinggung gua. Ayo. Ini bulan puasa. Ya ada apa? Lu jangan darah tinggi. Kita sebelumnya kenalan dulu ya, Po. Bang, ini saya Anin. Karina. Apa? Karina. Hah? Karina. Oh, suaranya kayaknya dia lama nih di luar nih. Oh, luar negeri? Luar parkiran. Benar juga. Lu jangan malu-malu ini mahasiswa semua ini. Ini mah enggak perlu mahasiswa atau apa. Jangan malu-maluin orang. Luar parkiran. Yang ini tegar, yang ini Bang Yazi, yang ini tegar. Yang ini tonggar. Mirip sih, Mpok, kayaknya. Apa? Ada apa, Beb? Gak bisa ngomong, Beb. Oh, gak bisa ngomong. Gimana? Oh, yang gak bisa bicara itu namanya gagah. Kurang, lidahnya kurang. Mangap gimana? Terus mangap? Artinya apa? Siapa yang ngomong lebar? Ini bukan lebar, Po. Megar. Ah, jadi tujuannya ada apa ya datang kemari ya? Silakan dah, diri. Duduk dulu aja yuk, Pak. Hah? Duduk. Ya udah kita duduk dah, kita duduk. Duduk aja. Boleh duduk enggak? Cek. Lu kan saudara gua. Ya. Lu ke warung ambil nasi. Nah, buat ntar buka. Nah, lu Komar beli dodol, mau Betawi. Nah, lu nebang pun rambutan ya. Iya. Nerimain aja menasib ya, terima nasib aja. Boleh ya duduk ya. Sini kita jawab, Gar. Udah biar aja. Bukan ini, bukannya adik. Udah biar aja. Udah biar aja anggap aja binatang lagi ngomong. Iya ada tujuan apa? Kamu jangan cemburu di sini, tenang aja. Lah ini dia nempel sama gua. Di deket ya, ini lagi tolong bukannya pergi. Saya Non Anin. 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 Nah. Kamu siapa?
Karina. Karina layang-layang si kapal terbang ke pasar beli celana. Takano. Senang-senang hati garang girang. Coba ketemu sama Karina. Bisa aja lu bang. Balas. Astagfirullah. Takut sama siapa? Ngomong-ngomong dari Betawi, ini bernama Gigi. Ini ngemeng-ngemeng dari Universitas mana? Enggak bersita. Jadi gini, Bang, pokoknya langsung aja ya. Iya, langsung aja. Bayar aja di buka. Kok sinian dong, Bu? Iya, biarin saya. Saya mah di sini juga kelihatan enggak kalingan sama Gigi. Ya, jangan. Nah, ini kita deket Brondong 2. Puasa gue gigit nih. Lu dekat sama dia, sana ambil wudhu lagi. Ya, tujuannya apa nih, Neng? Datang kemarin, Neng? Iya. Udah 3 kali, Bang, naik tujuan, Bang. Ya, saya kan belum tahu. Coba, sini, mendingan bang. Gini, Neng. Mendingan Neng kasih tahu, supaya kita tahu. Kalau nggak dikasih tahu, mana? Tidak akan tahu. Makanya harus dikasih tahu. Biar semuanya jadi tahu. Ini mau ngasih kalau tidak dikasih tahu, kan ini tidak tahu. Ah, jadi bagaimana caranya harus dikasih tahu. Silakan. Kasih tahu, Rin. Lu banyak tahu. Ngomong. Jadi, gimana? Kita... Oh iya, itu perjalanan sangat jauh. Waktu itu memang... Kan habis nanya-nanya dijawab, nanya dijawab, kan pada haus. Nah, kita dibuka. Minum dulu deh. Ambil air dulu ya. Pak, katanya Anjar mau ikut. Ya, bagaimana Neng? Bagaimana Neng? Iya, jadi ceritain dong. Awas masuk ya. Cari. Semoga diem-diem aja. Ya. Ceritain dong, Bang, gimana awal terbentuknya Sinar Nora ini. Jadi kita kan lagi ada tugas kuliah gitu. Oh, kuliah, iya. Fakultas mana? Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Kebetulan di situ ada kakak saya. Di mana lu? Main kakak aja. Itu Kang Cilok. Jadi begini, Neng. Saya panggilnya Neng aja ya. Jadi begini, muka saya mau dipoto ya saya. Ya, foto. Ya. Coba dipoto di kejar gede buat sampul Yasin. Ya. Astagfirullah. Jadi bagus. Jadi dibacain terus. Ini adalah awal cerita punya cerita. Ma Haji Nori itu kan tergabung dalam keluarga besar seniman. Lo menyatu tuh pada ribut sih. Mau apa? Ya, ini dia ngerekam nih, Bang. Ya gimana juga namanya. Ya. Di record, you know, di record. Oh, tahu saya itu. Apa artinya, Blak? Apa record? Enggak. Itu pernah penyiar radio, record ceper. Itu mah Riko. Enggak ngerti. Miller. Tablak! Orang-orang mau bohong-bohongan, jorong. Jadi, Ma Haji Nori itu tergabung dalam keluarga besar seniman. Salah satunya adalah orang tuanya, siapa? Ma Ibu aja Kinang. Bukan. Nema. Makanya kan kamu anak ya, aku mau ponakan ya lupa. Jadi ada dua orang, kakaknya itu almarhum Bapak Haji Nasir. Ya, Bapak Haji Nasir. Jadi mereka berdua ini adalah adik kakak yang bergelut dalam bidang seni budaya Betawi, salah satunya dulu topeng. Blak. Pelan-pelan, Blak, bilanginnya, jangan cepet-cepet, dia ngeliatin gigi elu. Salah. No. Kalau dengar cerita Ma Haji Nori, amat sedih. Jangan tawa, Blak. Nangis orang-orang di mata, di gigi yang ditutup. Ini anak mahasiswa lagi direkrem luar kita.
Lo lagi direkam. Ya, jadi perjalanan Mas Jitro sangat sedih perjuangannya. Dari dia mulai ngamen, bawa-bawa, kalau orang Betawi bilang perabotan. Kalau kita... Emang lagi dia ngamen lo tahu? Lah, kan tahu. Kapan lo belum diberanakin? Kan mak gue sih. Emang malu ada? Lah. Sekarang? Lah, lo gak tahu. Gimana malu? Tahu. Jadi zaman dulu ya, kalau punya berita sejarahnya Maji sebelum dia sukses menjadi seorang aktris, sebelum dia aktris. Orang ngomong salah mulu lu. Aktris dia perjalanannya jadi seorang pengamen, penari, penari topeng, sampai-sampai inget banget waktu itu dia mau berangkat ngamen ditinggalin sama kakaknya itu almarhum Bapak Haji Nasir. Nah, kalau tahu. Ya, namanya ngamen itu kan pasti bawa peralatan musiknya. Benar. Bawa alat musiknya, dia bingung, kita ini mau berangkat ngamen, ini alat musik siapa yang bawa. Sedangkan Bang Haji Nasir udah berangkat ke Senen waktu itu. Pokoknya Senen lah, Senen Selasa, gak tau dapet Senen. Asar. Kalau jangan ketawa, ini legenda. Serius ya, serius. Ya lo tinggal SKPC, lagi. Jadi dia bawa alat sendiri dengan panggul, itu bayangkan. Di panggul. Panggul. Kalau orang kata orang pinggul itu panggul. Pikul, dipikul. Kan? Dipanggul, dipikul. Makanya bahasa kamus Betawi itu banyak. Banyak banyak banget. Banyak bahasanya. Banyak bahasanya, ya kan? Dipanggul itu dari pagi sampai sore dia bawa sendiri. Perjalanan luar biasa. Dan kesuksesan perjalanan Nori sampai dia hebat, dapat penghargaan dari zaman Presiden Bapak Soeharto, terus dari zaman Bapak Gubernur Ali Sadikin kalau masalah waktu itu, mohon maaf tadi agak lupa, dia dapat penghargaan. Dan kebetulan ini juga alhamdulillah besok juga dapat penghargaan ini. Oh, dari Gubernur? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ma Haji Nori berterima kasih pisan marah mulu. Bukan berwaktunya. Nah, Ma Haji Nori sukses dengan perjalanan beberapa film-film layar lebar. Dulu ada filmnya sama abang ya, Haji Nasir sama Haji Bokir, Setiawarga, Si Ronda filmnya. Si Ronda, kalau Anda pernah nonton Si Ronda, ada Ma Haji Nori juga di situ. Zaman masih dia Kerawan. Perawan kali. Ya. Bukan ya, perawan udah ada punya anak buah. Pokoknya masih muda, masih muda. Terus dia ikut lagi Pitung Banteng Betawi. Dan Pitung Bangkit Kembali. Nah itu Ma Haji Nori situ berjalan dan seiring waktu. Ya. Namanya mulai melesat di Pepesan Kosong. Cablak, cablak. Aku cemburu, aku curiga. Lu mau apa? Itu oke. Jadi perjalanannya seperti itu Ma Haji Nori. Sampai sekarang masih banyak kenang-kenangan. Dan kalau ngomongin masalah penghargaan Haji Nori, susah nyebutinnya dah. Ya, banyak banget. Dan dia ikut salah satu komedian di salah satu stasiun TV. Yang sekarang berganti nama. Acaranya Pepesan Kosong. Ali Saham. Penulisnya, sutradaranya. Lisa, nah, mulai dari situ nama dia langsung menjulat tinggi sampai sekarang. Dan termasuk dari maaf Haji Bolot, kalau ngomong cerita Haji Bolot ada cerita ya. Sebenarnya kalau bicara tentang budek sebelumnya bukan Haji Bolot, Raja Lenong, Anen S. Cuman diambil sama Haji Bolot. Kalau bicara hoki, hokinya udah aja di Haji Bolot. Jadi kalau bicara tentang Raja Lenong, Anen S. Nah, terus iya, makanya ini ngasih tahuin kamu di demen dong. Oh iya iya iya. Lah kan lu yang diomelin sama Mpok. Nah, Bang Haji sempat ngelesnya. Tadi katanya Sinar Nore banyak banget kan keseniannya. Iya. Ada topeng gitu. Ada apa lagi sih, Bang? Sebenarnya gua mau yang mana sih? Lu demen sama gua demen yang mana sih? Yang itu jadi bingung dah. Ya, terus di Sinar Nore itu ada kesenian apa aja sih? Ada topeng, topeng itu ada dua macam. Ada topeng Maaf, ada topeng blangtek, terus ada topeng Betawi. Nah, kalau sama dengan Lenong. Di Ma Haji Nori ada topeng blangtek. Topeng blangtek itu mungkin sebagian belum ada yang tahu. Topeng blangtek itu perpaduan antara cerita, lawak, sehari-hari. Kenapa disebut topeng blangtek? Jadi ada jenisnya itu ada musik zaman dulu. Trek, trek, pleng, trek. Jadi topeng blangtek orang Betawi dengan singkatnya topeng blangtek itu rebana biang. Nah, kalau sekarang perpaduan.
semacam hampir sama. Dan Majendori ada Samrah juga, itu musik Betawi. Terus ada Sanggar Tari, Lenong Sinorai. Dan dia sekarang ada ondel-ondel juga. Ini salah satunya tuh. Mana? Ini belum ya, dipakai nih. Salah satunya, jadi banyak banget. Saya gak bisa cerita banyak karena kalau cerita gak bisa udah dua hari. Apalagi cerita Majendori. Ya kan, karena memang perjalanan dia sangat luar biasa banget. Sampai sekarang orang kenal saya. Dan ada pesan dari Majendori, seringkali orang berbicara, dia selalu bilang kepada saya, orangnya boleh mati, tapi seninya jangan pernah mati. Itu yang gak akan pernah hilang. Dan ciri khas Majendori orang udah tahu, dengan suara khasnya, nyablaknya, terus dengan suara teriakannya dan bau ya? Wah, biasanya kasih niup begitu, besoknya mati lagi. Ya, kayak itu jadi banyak. Pertanyaan kedua silakan. Pertanyaannya. Ya. Terus kalau misalnya lawakan dari almarhumah Pok Nori itu yang paling berkesan di teman-teman Sinar Nora itu apa sih, oh, Bang? Ya. Kalau Majendori, pokoknya keluar terbuka aja Nori, ya lawakan paling khas dia adalah teriakannya. Iya. Kenapa lu? Merinding gua. Ya itu teriakan, boleh teriakannya, Majendori teriakannya khas banget. Orang kalau dia keluar dari pak keluar dia pas keluar tampil, orang udah pasti wow. Itunya. Apalagi? Terus nih kan lagi bulan Ramadan nih Bang. Biasanya kebiasaan Pok Nori pas bulan Ramadan tuh ngapain aja sih Bang? Kita tanya Majendori dulu yuk. Kalau bisa telepon aja Bang. Telepon. SMS. SMS nggak bisa dibaca. Ya. Kebiasaannya biasanya Majendori itu kalau bulan puasa. Keluarganya dari anak, cucu, cicit itu di rumah kumpul. Bikin semuanya. Bikin es sebanyak-banyaknya. Kelapanya 2, airnya 3 ember. Ngirit ya Bang ya? Lu jangan malu-maluin, kan anaknya banyak. Cucunya. Ini kan kita dia bukan lihat kelapanya. Tapi cintanya terhadap anak dan cucunya. Daripada anak cucu gue yang satu gak minum, dia yeah. Air gue banyak. Gitu. Biarin air-air nah. Juga. Iya. Dan dia selalu kembung, menyediakan iya. Namanya makanannya, mohon maaf, dia gak pernah kalau buka itu daging, enggak, ayam, enggak. Dia gabus kering, pecak oncom, sama pecak terong. Laper. Dan oh, saya jadi lapar kan, tuh dia kan jadi lapar kan? Lapar? Kenapa gak ngomong? Oh ada. Sama. Laper juga. Halo? Ya udah. Ya. Jadi kebetulan Sanggar Sinora ini bikin namanya Sanggar Tari. Tadi kita disaksi bersama-sama. Dan Sanggar Tari ini pesan dari Majendori yang mau daftar, mau ikut latihan. Tidak dipungut bayaran. Gratis! Wow. Tablak! Kan bilang dulu lah. Tanya-tanya dulu dong bayar apa kagak. Gratis. Ini anak-anak yang pada ikut nari Sanggar Norai, itu tidak bayar gratis. Oh gratis? Gratis dong anak gue, gratis bayar. Yang bayar emak bapaknya. Anaknya mah gratis. Emak itu mau bayar juga namanya Bang. Ya kan yang bayar emaknya, bapaknya. Anaknya mah latihan gratis. Mata lu sore. Udah atau Minse, jangan marah tuh Minse. Pok terakhir deh Pok. Ya. Terus ya. Nah setelah. Kenapa yang kecil kecablak? Orang karena iler. Gimana sih sekarang Sinar Norai akhirnya setelah maaf almarhumah Pok Nori gak ada. Gimana sekarang Sinar Norai kegiatannya seperti apa gitu. Ada bedanya nggak sih? Ada bedanya dengan beda pasti beda kalau lagi manggung begini kerasa. Kerasa. Mohon maaf, mungkin dia ikut kali ya. Ada gitu, pasti mungkin ada kalinya sih. Karena saking cintanya dia dengan seni budaya Betawi. Wah itu di belakang. Maaf, kemana juga ngikut diajak ngikut gua mah. Ngikut mana? Maji. Makanya lu. Maji. Ya. Bukan gua. Bukan. Tapi ngomong lu. Pede aja lu. Pokoknya pesan Maji adalah kalau orang ngomong. Pesan Maji adalah. Walaupun gua gak ada, tolong ini seni ini lu bangun gimana caranya. Makanya saya berterima kasih nih buat galeri. Iya. Indonesia Kaya. Kenapa? Indonesia Kaya, mohon maaf. Setahun dua kali kita di sini, Blak. Karena kenapa? Terima kasih. Mohon maaf, jarang banget kesenian Betawi tampil di tempat-tempat hebat seperti ini. Kenapa? Tapi adanya di Jakarta, tapi di tempat seperti ini sulit sekali. Emang, Pak.
Untuk menembus ke sini. Untuk menembusnya agak sulit. Saya terima kasih ya buat calon gubernur DKI Mbak Maudy. Saya kenal beliau sudah sangat lama. Saya juga Dari kapan? Saya kenal dekat hati saya dengan dia selalu dekat sekali. Kita terima kasih juga sama Terika tuh. Iya, Terika. Juga sama pimpinan galeri sini. Oh iya. Coba lu bisa pantunin. Sebagai orang Betawi lu harus mantun dong. Kan gue lupa namanya. Ibu Renita. Ibu Renita. Bang Jaba, kita juga terima kasih di sini sama galeri sini Indonesia Kaya. Meskipun Ibu Hajah Nori udah enggak ada, tapi kita seninya dia yang ditinggalin tetap mentas di sini. Nah. Terima kasih. Iya. Sebenarnya sih maksud dan tujuannya itu. Iya. Tadi udah ngomong juga sama ibu pimpinan sini. Iya. Cuman dia sih siap kita tampil tiap hari di sini. Cuman nanti transportnya bingung. Tapi Blak, malam takbiran pasti Blak. Oh, kita ada tempat tampil. Belanja ke pasar. Okay. Ada lagi? Bang, mau mungkin mau dengerin lagunya Maji kali ya? Kebersihan. Udah mau pulang, mau pulang. Udah mau maghrib, buka puasa di rumah. Oh iya. Nah, apa mau pulang? Nggak makan gigi dulu. Iya deh, Bang Po, kita pamit dulu ya, makasih banyak. Ya, udah boleh tanya-tanya ya. Tentang Ponori. Iya. Bang, pamit Bang. Iya, nggak pada kondangan apa? Iya. Makasih. Bang, pamit ya Bang. Iya, maafin kalau ada salah-salah kata. Maklum memang namanya orang kaget tapi... Ya maafin ya. Iya Bang, sebelum pulang lebaran kita gak ketemu. Ya. Kalau mau gabung Sinar Norai gimana sih caranya? Sarannya Mpok cukup datang aja ke jalan... Daman 1. Daman 1, Taman Mini. Catet. Pakai potlot. Kok catet? Ya, potlot gak tahu itu potlot. Potlot mah zaman dulu. Pinsil. Balpen, gini yang sekarang aja. Pakai bulu pen. Set pakai bulu. Jalan di Taman Mini, jalan Daman 1. RT 8. RW 2. Nah, nanti ketemu jembatan gantung. Nanti ada belok kiri. Nah, di situ. Itu rumahnya. Warung nasi. Nah, dari belok kiri itu nanti belok ke kanan. Nah, udah belok ke kanan masuk lurus, nanti ada bunderan. Nyampe rumah. Nah, bilang aja situ, begini, jangan goyang, ada bunderan. Apa tangan gue ini atau kesini, atau kesini? Bunderannya di sini. Terus? Kalau enggak nomor HP-nya, Neng. Nomor HP-nya, nomor boleh. HP-nya. Nah, 10, 2 dikontrakin. Waduh, pacaran, waduh. Ya, udah, oke deh, Mpok. Yuk, pamit. Nah, sebelum kita pamit nih, Mpok. Aduh, tinggi amat. Ini ada kenang-kenangan dari kita dan teman-teman Abang None Jakarta. Tangan dulu. Ini kita lihat bareng yuk, Mpok, ya. Yuk, silakan duduk, Mpok. Silakan duduk, Bang. Ini kenang-kenangan. Kan tuan rumahnya saya, ngapa nyuruh duduk dia? Gua apa mau aja diajak? Lu nyanyi PA, mau aja. Cintanya kenang-kenangan, jadi kita silakan duduk. Ayo, Bang. Mbak, siapa, Mbak? Wa dipanggil apa nih? Awa. Terima kasih. Sebutir bintang.
sampai di langit. Kanjakan mau udah tua, kanjakan mau udah tua. Tuh. Tua boleh orangnya, sakit juga boleh orangnya, mati juga boleh orangnya, tapi seninya nggak boleh mati nggak boleh. Sini, Arfan mah, janganlah dilihat, janganlah dilupain kesenian Betawi, jangan sampai dihilangin. Harus anak-anak juga, anak-anak remaja, anak-anak yang sekarang, pada giat lah, pada punya punya kemauan lah untuk belajar kesenian Betawi. Kau kebanggaan kita, kau budayawan. Baik ini kami juga meminta buat semua Abang None dan para yang hadir sore hari ini untuk bisa meluangkan waktu untuk mendoakan Ponori. Saya minta perwakilannya mungkin Bang Cablak bisa memimpin doa untuk Ponori. Mang Bungkar, Pongkar bisa sama-sama di sini. Kita membacakan doa yang terbaik untuk Ponori. Ya, satu pesan dari Ma Aji. Walaupun orangnya tidak ada, kali aja ada yang mau minat, pengen tahu, tetap Haji Nori eksis. Gambang kromongnya si Norai sekarang dipegang langsung oleh putri tercintanya, yaitu Mpok Engkar. Ya. Dan minta doanya juga, supaya Mpok Engkar ini bisa membawa cita-cita orang tua tercintanya untuk memajukan seni budaya Betawi. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk video ini untuk almarhumah Ibu Hajah Norai, Nori binti Kenan. Mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di sisinya, dan mudah-mudahan kita sebagai penerus atau sebagai orang yang ditunjuk untuk melestarikan budaya Betawi bisa eksis selalu. Marilah bersama-sama kita bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sadaqallahu al-adzim. Dan mudah-mudahan minta izin ini, saya panggil Mpok aja ya, Mpok Modi. Mudah-mudahan ini kita tampil bukan hari ini aja,
tapi mudah-mudahan selalu seni budaya Betawi bisa diangkat lagi yang ada di Jakarta ya. Amin, segitu aja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jamla, Kuangkar. Semoga apa yang usahakan, yang diusahakan oleh Abang dan None dari Teater Abang None ini juga ada 200 foto, mungkin gak kelihatan, ada 200 foto dari Abang dan None yang sudah ikut mendukung, mereka pegang poster I Love Pok Nori. Terima kasih semuanya untuk Bang Non yang sudah ikut mensupport. Apapun bentuk supportnya adalah ini suatu keinginan, harapan dari Mak Nori untuk terus anak remajanya yang muda-mudanya yang sekarang juga tetap meneruskan seni budaya Betawi. Semoga ini juga menjadi salah satu usaha semangat kita semua dari Abang None, Teater Abang None untuk bisa melanjutkan seni budaya Betawi. Kita akan mencoba pementasan di produksi kita yang kelima nanti di tanggal 24-25 Oktober, judulnya Jawara. Semoga apa yang kita usahakan dari Teater Abnon pada sore hari ini bisa menjadi satu kerjasama yang baik dengan Sinar Norai ke depannya, supaya gak putus, satu-satu sudah hilang. Babe Binyamin almarhum, Pok Nori sudah almarhum. Mudah-mudahan jangan terputus, masih ada Pok Engkar, ada Bang Cablak, ada siapa, dan nanti penerusnya kesini. Jadi jangan berhenti terus, siapapun orangnya, boleh sakit, boleh mati, kesenian Betawinya gak boleh mati, gitu ya. Baik, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Anda semua, supportnya luar biasa. Selamat menyambut hari ulang tahun Jakarta, dan terimalah persembahan terakhir kami dari Teater Abang None dan Gambang Kromong Sinar Norai. Masing-masing kita merapat ke tengah, nanti akan berfoto bersama dengan Teater Abang None juga Sinar Norai di tribun penonton ya. Boleh sekarang semua penikmat sini boleh berdiri, merapat ke tengah. Teater Abang None juga Sinar Norai boleh bergabung dengan para penikmat sini sekalian. Sekali lagi buat tepuk tangan yang meriah semuanya untuk kebersamaan kita hari ini. We love Pok Nori. Oleh Teater Abang None Jakarta dan juga Sinar Norai. Nah sekarang para penikmat seninya boleh merapat ke tengah. Di tangga tribunnya boleh diisi untuk berfoto bersama. Teater Abang None dan juga Sinar Norai boleh berkumpul di tengah.
Oke. Ada lagi juru kamera yang mau ngambil gambar? Sudah ya. Oke, satu, dua, silahkan difoto.